Football Lovers, kali ini Mahardika Sport akan menghadirkan kisah tentang Rifki Mogodompit. Rifki Mogodompit lahir di kota Mobagu, Sulawesi Utara pada 5 Desember 1988. Ia mengawali karir juniornya melalui Persibom Bolang Mongondo mulai 2005 sampai 2007. Pemilik nama lengkap Rifki Dayton Mogodompit ini mengaku tak ada satupun di benaknya akan menjadi seorang kiper di masa depan. Dari awal, sebenarnya saya seorang center back, tapi sempat juga bermain di posisi striker. Itu saat saya mengawali karir di Persibom Bolang Mongondo Junior pada tahun 2005, kata Rifki. Ide itu pertama kali diusulkan oleh Ketum Persibom, Uji Moha Siahaan, dan didukung oleh sang manajer, Gibran Sugeha saat itu. Mendapat amanah tersebut, Rifki sempat tak percaya diri. Namun, berkat latihan rutin yang diterimanya oleh dua pelatih kiper Persibom, Sengkutu dan Michael Makaleo, Rifki perlahan nyaman dengan posisi sebagai penjaga gawang. Bahkan berkat posisi kiper, Rifki bisa menembus skuad utama Persibom Bolang Mongondo hanya dalam kurun waktu 2 tahun. Berikut ini, Mahardika Sport merangkum 20 penyelamatan terbaik Rifki Mogodompit. Dari PSM Andasa sejauh ini.